Ada Ibu, ada Bo. Mari berkenalan dengan para detektif mungil. Para detektif mungil memang sangat kecil, tapi rasa ingin tahunya mereka sangat besar. Itu sebabnya mereka hidup di sini. Dan orang terkecil sekalipun dapat menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan besar jika mereka suka membaca buku. Persis seperti yang selalu berhasil dilakukan oleh para detektif mungil. Ini ada ayah juga. Suatu malam di musim dingin, tiga anak tengah dalam keluarga detektif mungil mengajukan satu pertanyaan besar. Bisakah serigala melihat dalam gelap? Mari kita melompat ke dalam buku untuk menemukan jawabannya, kata ayah. Semuanya pakai baju hangat kalian, karena saat ini musim dingin, musim hujan, biar tidak sakit. Jadi para detektif mungil memanjat rak buku, dan ibu mengambil sebuah buku berjudul Kehidupan di Artika. Artika apa? Mbak Matika nih. Oke lah. Oli melilitkan benang merah di sekeliling pinggangnya. Tujuannya adalah supaya mereka bisa keluar dari buku setelah petualangan mereka berakhir. Kemudian